Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu saya lagi di channel Ambon Putat. Oke, untuk kali ini saya akan membagikan suatu tips atau trik lagi. Bagaimana cara menghilangkan ini ada bercak lem atau tanpa sengaja soliter yang kita buat ini lemnya bisa meleber atau lari ke tempat yang tidak kita inginkan. Misalkan di sini bisa kan, karena pengereman di sini bisa, atau sebelah sini, atau macam-macam lah. Intinya bagaimana cara menghilangkannya, mungkin caranya tetap sama seperti tutorial yang sudah-sudah, tapi bukan bagian lem. Ini akan saya coba bagaimana cara menghilangkan lemnya. Ini saya sudah punya soliter yang sudah saya buat tadi untuk cupang yang sudah saya bending. Langsung aja cara menghilangkan lemnya. Seperti ini. Dan ini saya punya lem kalau orang-orang umumnya biasanya nyebut ini lem setan. Lem setan. Oke, langsung saya tuang. Ini misalkan kalau kejadiannya seperti ini, tidak diinginkan. Oke, ini saya tuang lemnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kelihatannya, ini lemnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Kalau ini saya biasanya langsung saya ketahuan kena lem tidak yang saya inginkan, ini langsung saya gores pakai tangan seperti ini. Tapi kali ini misalkan kalau tidak ketahuan, ya otomatis nunggu sampai kering, ya sampai kering. Oke, ini lemnya seperti ini. Oke, kita tunggu kering dulu. Oke, dan ini perwakilan atau menjawab pertanyaan perwakilan yang ada di kolom komentar. Bagaimana kalau yang hilangkan lem, Om? Oke. Akan saya hilangkan dengan cara ala AP. Nunggu kering dulu. Mungkin ada cara-cara yang lain yang itu saya pernah lihat pakai penghilang itu, cat kuku apa itu, tahu tuh kumai laling ini kecilnya ya, seperti itulah pokoknya, penghilang cat kuku itu, buat penghilang cat kuku dan untuk menghilangkan lem pakai tersebut. Ya pokoknya itulah. Saya pernah praktekkan itu dan hasilnya atau dicoba sendiri aja wes, aku mau bahasiku. Ya pokoknya penghilang dulu kutek cat kuku itu loh. Ada seperti itu. Kalau bisa monggo lakukan. Tapi saya sudah ampun kapok, saya nggak mau praktek pakai itu penghilang cat kuku itu. Aseton deng, aduh mak, namanya aseton, iya barusan ini ono sing andani aseton. Coba lakukan, tapi kalau saya wis kapok. Suwe nek gak garing-garing iki. Oke, tunggu sampai kering ya. Cekirot. Oh,
seperti ini, udah hampir kering, tapi kayaknya belum kering beneran. Enggak jelas ya, pakai akrilik hitam ya. Ini jelas tuh, ini saya kasih akrilik bagian dalamnya. Kelihatannya seperti ini, bekas lem setan tadi. Bisa kemungkinan, atau ya bismillah, mudah-mudahan bermanfaat cara menghilangkan lem-lem setan pada akrilik. Ya, tunggu sampai benar-benar kering. Oke, sambil nunggu ini lemnya kering beneran, ini saya ada bumbu-bumbunya. Seperti kemarin ini kertas gosok nomor 1000 yang sudah bekas, yang sudah bekas, dan satunya lagi tetap masih bersama Autosol. Ini buat menghilangkan atau apa ya, menghilapkan kertas gosok 1000 dan Autosol. Oke, sudah kering benar-benar watos ini. Sampai kerung keratak-keratak. Oke, langsung saja kita gobrot. Kita gobrot kertas gosok nomor 1000. Benar-benar habis. Ya kudu telaten. Lemnya benar-benar habis ini, enggak tersisa. Seberapa lama? Ya sak pegele. Tetap jawaban saya sama. Sak pegele. Maka dari itu kalau ngelem-ngelem ya harus hati-hati. Tapi enggak nutup kemungkinan kita melakukan kesalahan. Tetap seperti ini cara menghilangkan lemnya ala AP dengan gosok menggosok. Tapi tetap loh ya, kertas gosoknya 1000, nomor 1000 loh. Masih lama, diulang lagi. Aduh, lumayan lah. Oh, masih ada bekasnya ini, bercak-bercaknya ini. Kita ulang lagi. Check it out. Dung ding. Oke, sudah hampir ini, sudah hampir rata, lemnya sudah kayak berkurang ya. Ini hasil setelah saya gosok jadi kusam. Dan penatasan lemnya juga sudah hilang. Tinggal cara menghilangkan kusamnya. Oke. Ini. Pakai kertas gosok 1000 ini saya tetap pakai balik sebelah sini yang tidak kasar sama sekali. Balik kertas gosoknya yang cuma ini apa kertasnya aja. Gasken tetap gosok-gosok. Kertas yang kertas gosok yang cuma kertasnya aja dibaliknya
Oke. Ya apa ya kelihatan apa? Oh, hasilnya seperti ini. Lemnya sudah hilang. Langsung geretak dengan auto solnya. Check it out. Ini kayaknya yang bu. Ini kayaknya yang bu. Kalau sudah cukup, bisa ini yang pada bagian autosol dilakukan berulang-ulang sampai benar-benar kembali kinclong lagi LAP. Dilakukan tetap seperti ini satu arah, nggak boleh jungkir balik wis segala macam nih, satu arah terus. Kurang lebih seperti ini. Yo coba dicek yo. Nah, ini hasilnya tadi ya. Lemnya jadi hilang. Oh, ini kelihatan sudah hilang dan kembali kinclong lagi. Coba tes pakai apa ya, pakai akrilik hitam dan tambah jelas. Nggak kelihatan sudah, dan ternyata lemnya hilang. Hilang kan, dan kembali kinclong lagi. Demikian tips dan triks ala AP untuk menghilangkan lem setan pada akrilik. Oke, terima kasih yang tetap pantau channel Ambon Putat dan yang sudah subrek di channel Ambon Putat, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian tadi tip dan triksnya ala Ambon Putat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.